Pemirsa, tidak lama lagi siswa SD dan SMP akan melakukan ujian semester pertama di tahun ajaran 2021-2022. Untuk pelaksanaan ujian semester akan dilakukan secara sistem SIP. Sejak masa wabah virus corona melanda, proses belajar mengajar sangat terganggu termasuk dalam pelaksanaan ujian di sekolah yang harus dilakukan secara daring. Namun untuk ujian semester pertama tahun ajaran 2021-2022 kembali dilakukan secara tatap muka. Rika Elyuma, Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Merangin mengatakan ujian semester kali ini akan dilakukan dengan sistem shift dan harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Siswa tidak boleh berkerumun. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran kembali wabah COVID-19. Kesehatan, sistem ujian nanti diserahkan ke kepala sekolah untuk membagi sip atau dalam bentuk sistem lain yang intinya tidak ada anak berkerumun di dalam pelaksanaan ujian, kita tetap menekankan protokol kesehatan secara ketat. Pelaksanaan ujian semester ini akan dimulai pada 8 Desember dan berakhir pada 15 Desember. Ujian akan dilaksanakan di sekolah, tidak seperti sebelumnya yang dilakukan secara daring. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.